Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Gawe TV. Perseteruan panas Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radival belum mereda. Tak terima nama baik dicemarkan dan menilai ada unsur kebencian kepadanya, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke polisi. Diketahui, Gus Samsudin membuat laporan ke Polda Jatim. Teguh Pujiwahano, kuasa hukum Gus Samsudin, menyatakan pihaknya melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan terlapor Marcel Radival alias pesulap merah. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk melaporkan Marcel atau pesulap merah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian, tutur Teguh di Mapolda Jatim. Gus Samsudin tak terima dituding sebagai penipu. Dia pun bersiap melaporkan pihak-pihak yang melabelinya penipu. Siapapun, baik di media sosial YouTube atau media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Nanti kita laporkan secara hukum, karena ini negara hukum. Jadi semua harus berjalan dengan hukum, jadi tidak bisa hanya sekedar opini saja, ujar Gus Samsudin menegaskan. Diketahui, pesulap merah yang tak percaya mistis, ingin membuktikan kesaktian Gus Samsudin. Marcel merespons soal jalur hukum yang ditempuh Gus Samsudin. Sang pesulap merah itu siap menghadapi pelaporan tersebut. Hukum di Indonesia memihak yang benar kok, jadi yang perlu takut harusnya adalah yang salah, kata Marcel Radival alias pesulap merah.